Udah. Ini ibu-ibu keluar aja kali ya. Gua mana? Eh, gua enggak mau keluar sebelum si cacat lu. Ini gue rasa kandidat-kandidat cewek yang ada di sini gedenya kayak begini tuanya nih. Iya. Kita juga bisa ditipu, kita mana kan? Iya. Kita kita. Oke, Anggi sama Caca mana Anggi sama Caca? Dari semua cewek ini ada gue. Udah. Anggi mana Anggi ya? Mana Anggi? Keluar Anggi. Nah, itu bukan Anggi tuh. Tuh di belakang, tuh. Mau kabur, jangan-jangan. Anggi keluar. Mana? Anggi. Anggi, Caca. Ah, tuh dia tuh. Ibu jelasin ini siapa? Ini benar kakaknya Anggi. Jadi dia ini. Nah, denger gua sih, lu emang lu sih. Kasihan dia lu udah kurang. Kasihan. Udah Bu, nanti dia ngomong-ngomong ya, udah. Oke, kencang masuk ya. Oke, siapa Bu dia? Jadi dia ini sebenarnya cowok bayaran saya. Cowok bayaran maksudnya? Iya, maksudnya ya untuk ngelindungin kami berdua. Ya, gue disuruh janjiin sama mereka jalan. Janjian sama mereka, jadi sebagai... Tiap jalan gue ditraktir, ya mau dong, enak dong. Duduk. Atau ini aja nih, nah, sini kamu. Ibu sini. Ya. Apa lo? Duduk. Kok saya yang direlaksin? Ini dia yang bersalah, maksud saya. Dia punya utang sama saya. Tuh laki berondongnya dia. Atau minta bangku nih. 7 semua 7-7-nya. Atau sini duduk di tangga, duduk di tangga. Sini. Duduk tangga. Dia benar di relaksasi aja. Jangan kabur ya. Benar Mas, relaksasi aja Mas. Dia kotak kepada waras Mas. Dia enggak itu Mas. Ayo tuh. Ini Ibu Megaloman, siapa nama Ibu? Rambutnya kayak Megaloman, keren. Ya. Tosis atau apa? Tante lah. Oke, santet. Idi. Kakak dong lebih muda. Oh, iya. Idi. Enggak tahu diri banget. Bentar ya. Oke, Kakak boleh lihat lilin tengahnya. Oke, Kakak ketika lihat lilin tengah tersebut, bayangkan ketika Kakak melihat lilin tersebut, perhatikan cahayanya, kehangatan dari lilin tersebut masuk ke dalam mata Kakak. Biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki membuat Kakak itu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks sebelumnya. Bayangkan kembali, tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, membuat tubuh Kakak lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan seiring dengan tarikan dan hembusan nafas Kakak membuat Kakak lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Akses segala informasi yang Kakak simpan dalam pikiran Kakak, dan biarkan itu membuat Kakak lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Siapapun yang bertanya nanti, Kakak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang disembunyikan. Satu, dua, dan... Ini sahabat Ibu? Enggak juga Mas Uya. Sebenarnya saya enggak begitu suka sama mereka. Hah? Gimana? Kita jelek-jelek buat kuatnya. Kita dengerin dulu. Saya merasa enggak level dekat mereka. Gue banyak. Ujunet itu Mas Uya, asal mau Mas Uya tahu. Iya. Ujunet mana? Saya
saya. Oke, kenapa Bu Junet? Pak Junet itu pernah jalan sama saya loh, Mas. Eh, kata orang lo ya. Enak aja laki gua setia lo. Gimana lu dia enak aja. Eh, saya mendingan sama Pak Junet, Mas Uya. Suami saya, Mas Uya. Enak aja lu. Apalagi sama dia tuh, Mas Uya. Aduh. Ada Bu Retno di sini. Bu Retno mana Bu Retno? Aku. Oke, Bu Retno. Ya kenapa? Anaknya yang paling gede tuh, Mas Uya tuh. Retno pernah cerita lo sama saya. Kenapa? Lagi Bu Retno kenapa? Pernah cerita sama saya. Ya bilang apa? Iya kenapa? Sama siapa? Sama siapa? Bu Dona. Sama Dona? Mas Uya, mana Mas Uya?